Halo guys, kembali lagi bersama gua si Potter Indra ya. Kita membahas untuk game strategi nih. Sebenarnya ini dulu banget 2018 gua main game ini dan sempet pensi, udah pensi malahan ya. Di sini kita melihat dulu untuk karakter akun gua yang lama. Ini adalah akun bank gua. Untuk gamenya sendiri yaitu Mobile Royale. Dan di sini ada untuk akun utama gua. Akun utama gua yaitu Prince Potter ya. 29 juta kill yang udah gua lakukan dan juga kekuatan gua 41 juta. Di sini teman gua pada zaman dulu sendiri sih sebenarnya abandon nih. Cuman dia juga udah pensi sih menurut gue. Serta untuk in game ini kalian untuk soal mic ataupun kekuatan ya, kekuatan CP itu sangat berpengaruh banget. Lalu juga untuk VIP lebih bisa dikatakan cepat naiknya jika kalian mau investasinya di bagian sini. Untuk masuk ke bagian lab, lalu di sini ada untuk bunga-bunganya, 30 hari mendapatkan 200%, 6 hari mendapatkan 20% dan sebagainya. Itu kayak investasi dalam permata yang ada di bagian game ini. Dan juga kalian perlu ketahui bahwa sebuah guild di sini sangat berpengaruh banget. Dan di bagian sini sebenarnya gua udah drop down banget ya ibaratnya, karena di bagian sini nih kayak namanya Marauder, CP nya dia 1,5 miliar, gila-gilaan edan banget. Dan yang bikin gua nggak kuat yaitu adalah kalau kalian punya CP naikin tinggi-tinggi nih, barat CP kalian ya naikin tinggi-tinggi hingga 10 juta atau berapa kayak gitu. Nanti kalau kalian diserang, kalian bisa hancur lebur kayak gini baratnya. Dan pemimpin kalian pun juga seumpama mati, kalian juga bisa untuk bangkitin ataupun dipenjara orang lain pun juga bisa guys. Gamenya ini unik. Kalau 35 juta seumpama lu punya prajurit naik hingga 20 juta ya, infamarimu nggak kuat, kelibas, mati semua, dan kekuatan mic kalian pun juga hancur lebur. 20 juta itu bisa hilang talenta kalian. Statistik perangnya di sini gua juga ada, dimana untuk pemimpin ditangkap 101, ini kan terakhir kali ya bermain juga di akun ini. Lalu ada food yang total supply, ada statistiknya, lalu juga yang gua pemimpin kabur, jumlah kabur di sini karena akun bank itu pengiriman dari padi, gandum, kayu, gold dan juga besi, batu kayak gini. Kiko kirim ke akun utama, ke Prince Potter ini. Nah, nanti Prince Potter ini buat penyerangan, karena kalau kita jadi tim war kita itu setidaknya jangan kasih simpan terlalu banyak kayak gini, karena kalau lu simpanin lu bakalan hancur lah. Kalau hancur kan otomatis susah nyarinya. Nah, gue membutuhkan dua akun akhirnya. Akunnya satunya yaitu untuk akun bank, dan akun bank ini biasanya gue beliin untuk pembelian perisai guys, perisai, beli perisai untuk perlindungan akunnya terus setiap hari kayak gitu. Lalu di bagian ini kita lihat statistik perangnya punya gua sendiri. Gua pernah ngalahin, di sini tertera nggak ya? Ah, ini pemimpin tertangkap 1300 kali loh. Pemimpin dieksekusi 38 kali, pemimpin kabur 823, pemimpin jumlah kabur pemimpin 7 kali, jumlah penangkapan pemimpin 23, jumlah kematian pemimpin 2 kali. Nah, total pendapatan hadiahnya seperti itu.
Kalau ditanya jarang banget ya orang daftar in game ini. Kita bisa melihat sendiri jauh banget daripada si apa itu Last Fortress, karena Last Fortress hingga 200-an ya. Nah, di bagian sini yang terbaru baru Kingdom 63 dan juga Kingdom 64. Satu kerajaan bukannya lama banget, beda banget dengan Last Fortress kita. Last Fortress dalam kurun waktu 2 tahun aja udah mencapai 200-an. Dan ini gamenya 4 tahun baru ada 64 kingdom. Apalagi yang pemainnya juga playernya sedikit banget. Kalau kalian pernah tahu nggak ini game? Gamenya unik, uniknya itu adalah hero-heronya ya. Hero-heronya sangatlah memukau. Wow, banyak karakter yang kayak siluman, monster, manusia, healers kayak gitu. Dan juga ada bintang-bintangnya kayak gini lah. Dan gua suka banget AoE sebenarnya, tapi karena top up juga jadi belum punya duit pas kala itu. Gue top up semua untuk in game-nya ini kurang lebih 50-an ribu doang pas kala itu ya. Jadi dua akun 100 ribu. Dan akhirnya juga pensi juga. Seru banget. Main game ini itu asik banget. Jadi coba ceritakan buat kalian. Kalian pernah nggak denger game Mobile Royale ini sampai detik ini? Dan juga apakah kalian bermain sih dengan game ini atau pernah mencoba untuk game Mobile Royale ini? Bisa kalian download di bagian Play Store maupun di iOS kalian. Oke, mungkin segitu aja untuk video kali ini. Jangan lupa bahagia. See you next time and bye bye.